Halo teman-teman, welcome to Mr. Ruli Channel. Toasty. Oke, itu bunyi itu tuh harus keluar pokoknya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita balik lagi di game 4. Oke. The Crew 2 teman-teman ya. Aduh, ini Forza seperti sudah mendarah daging ya, walaupun jarang dimainin. Ingatnya tuh kalau mobil-mobil tuh Forza Horizon terus gitu teman-teman ya. Oke, jadi kali ini teman-teman gue udah ada di game The Crew 2 ya. Tentunya dengan judul yang kalian baca, kalau kali ini kita bakalan coba modif-modif yang ada di apa? Modif-modif mobil yang ada di The Crew 2 ya. Gue mau lihat aja nih, karena kan katanya ya di The Crew 2 itu modif-modifnya itu pilihan-pilihannya banyak, part-partnya segala macamnya itu banyak, teman-teman. Gue juga enggak tahu karena belum nyoba-nyoba, dan ini baru nyoba sebenarnya, baru nyoba. Semoga duit kita cukup ya, karena di The Crew 2 itu gue gak pernah balapan kalau lagi pengen beli sesuatu doang ya. Semoga cukup lah pokoknya ya. Tapi sebelum kita lanjut, pastiin kalian udah like dulu video ini, karena klik dari kalian sangat berarti. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya teman-teman. Subscribe itu gratis, jadi dipungut biaya apapun ya. Dan buat yang mungkin mau follow Instagram gue, silahkan di follow di @fahruli24. Kita berinteraksi di sana, bakalan gue bales DM-DM kalian ketika gue sudah ada waktu ya. Karena kan kerjaan gue gak buka Instagram melulu gitu kan teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kita tidak perlu banyak basa-basi lagi ya. Jadi sekarang gue ini sedang ada di garasi ya, atau di base camp kita. Dan gue udah tahu caranya ganti ini, ganti baju ya. Ini karakter gue udah gue dandanin lah seenggaknya. Cuman ya mukanya gak bisa diubah. Sebenarnya gue pengen banget ubah mukanya gitu teman-teman, cuman yang nggak bisa gimana dong ya. Jadi kita terpaksa pakai muka yang ini gitu. Jadi ya ketika gue milih helm ya, nah ini lebih baik helmnya kita iniin lah, kita pakai helm yang full face ya. Jadi karakternya itu pas pakai mobil tetap pakai helm. Gue nggak tahu kenapa, padahal udah gue set nggak always gitu kan. Kalau always kan selalu pakai helm gitu kan, tapi nggak apa lah. Oke teman-teman, jadi sekarang kita bakalan modif apa ya, Skyline GTR ya. Jadi ini mungkin video kali ini bakalan lama di bagian modif-modif. Jadi kalau bagian yang kalian yang nggak suka modif-modif mobil, atau yang ngeliat ngeliat modif-modif mobil ya, so kalian bisa skip aja ke balapannya. Mungkin nanti gue bakalan balapan kalau sempet ya. Tapi ya kebanyakan dari kalian itu juga banyak yang seneng kalau lihat modif-modifnya. Nah mungkin kalian kan juga nggak semuanya tahu nih ya kan, apa aja gitu yang bisa dimodif di apa, di game The Crew 2 ini gitu loh. Bentar, naikin dulu dikit bangkunya. Oke, biar gue bisa senderan kayak gini teman-teman. Oke, jadi ya kalian kan gak banyak yang tahu nih, mungkin belum ada yang nyarinya. Eh ternyata ada warna krom hitam ya, gue baru tahu loh teman-teman. Jadi ini kita bakalan coba modif mobil ini, Skyline GTR R34 ya. Kita bakalan modif sebagus mungkin ya. Coba terlalu warna-warna ini, mulai dari warna ya, ini warna. Oke, gue suka warna-warna bunglon seperti ini, yang warna-warna berubah-ubah gitu kalau kena cahaya teman-teman. Dan gue bakalan pilih warna ini kayaknya deh, gue jatuh hati sama warna ini nih ya. Oke, keras juga nih jadinya ya, jadi hilang skyline-nya langsung kan. Karena kan warna ofisialnya tuh warna ini. Oh ada ternyata warna biru kayak gitu teman-teman. Oke, not bad. Kita bakalan coba, gue bakalan coba pakai warna ini deh. 3000 cu, harga cat doang. Ini berapa? 2300 ya. Oke, gue bakalan coba kasih, tapi kayaknya gue pengen demen putih deh. Putih deh, putih. Gue mau kasih warna putih aja. Putih. Ini kok gak putih banget sih? Fine tune apa? Fine tune ini teman-teman, cat. Oh gitu. Matte chrome metallic ya. Oke, metallic white gue pilihnya. Apply, jadi berapa tuh, 1000 ya teman-teman ya. Dan ini sekarang kita pindah ke sesi warna-warnaan. Udah gue nggak mau pakai livery, cuman kita intip aja dulu liverynya ada livery kayak apa aja. Lagi loading. Oh gitu-gitu doang lah, livery buat mobil ini jelek ternyata teman-teman ya. Jadi kita langsung ke visual part berikutnya. Visual part ini adalah bagian-bagian body dan segala macam teman-teman ya. Ini mungkin di bagian ini nih yang kalian senang nih. Gue juga senang sebenarnya kalau game modif-modif mobil tuh yang bisa modif-modif banyak gitu loh teman-teman ya. Jadi kita bakalan coba. Ini kok rambut gue aneh ya? Bentar teman-teman. Dandan dulu dong, siapa tau gue ditonton sama cewek gitu kan.
Gue ngeliat ke layar sebelah nih temen-temen. Gak bercanda, oke. Lanjut, kita langsung aja ke bagian apa ini? Hood ya. Hoodnya kita bakalan coba. Chrome gak ya? Kita bikin black gak ya? Hoodnya itu ada 12 pilihan ya. Kita bakalan coba cari. Kita karbonin gak ya? Gue pengennya sih gak karbon. Gak usah karbon ah. Yang gak karbon tapi gak ribet gak ada ya. Lubangnya tuh lebay semua gitu loh menurut gue. Menurut gue ya. Kalau menurut kalian ya gak tahu. Ini aja deh. Yang tadi nih. Mana ya? Nah ini nih. Ini aja kali ya. Coba kalau misalnya dari depan ini gimana gitu kan. Oke. Tapi enggak deh. Kita bakalan pilih yang lain. Ini juga enggak. Ini aja apa? Simpel ya, gini doang ya. Ini aja deh, dulu deh, teman-teman. Gimana? Setuju enggak? Atau enggak usah pakai mungkin. Tuh. Enggak usah pakai deh. Ya. Front bumper ini loh, teman-teman. Ini sampai bagian-bagian lampunya aja bisa kita ubah gitu. Tuh, senang banget ini bisa ngubah lampunya, coy. Jadi gokil dong ini. Cuman masalahnya dia nggak dipisah sih ya. Kalau dipisah lampu-lampu bumper-bumper aja. Cakep nih. Oke, gue maunya lampunya kayak begini nih sebenernya nih. Cuman kita cek dulu, coba. Wih, gila cuy. Lebar bener ini. Sampai samping-sampingnya. Aduh, gila. Jadi galak-galak gimana gitu kan. Wow, ini sampai kayak begini loh. Sedikit lebay sih ya. Terlalu heboh menurut gue. Gue mau yang gak terlalu heboh aja dulu. Mana nih? Yang ini kali ya teman-teman mungkin ya. Mungkin yang bumpernya seperti ini nih yang gue cari nih. Karena ke belakangnya udah yang bumper sampai sampingnya kayak begitu gitu kan. Jadi gue pilih yang ini aja dulu deh. Well. Gila coy. Ini dong. Oke. Kita pilih dulu, beli. Oke. Nah ini masalahnya front fendernya cuman kayak begini, nggak bikin dia ini teman-teman apa, nggak bikin bannya jadi agak keluar gitu loh. Rims, oke. Rims, apakah kita pakai yang standar? Yang standar kece, tapi ini juga kece sih, hitam kayak gini. Oke, aku pakai yang ini, equipped. Ini caliper color, oh cakram ya, warna cakram ya. Kita pakai warna merah dong ya, nggak cocok. Oke. Ini side mirror. Ah, enggak, gua mau yang standar aja. Oh, ini bisa kita bikin lebih ceper ternyata. Cuman ya kayaknya enggak pas. Kita butuh yang ini aja kayaknya. Ya enggak? Benar enggak sih? Benar enggak sih kita butuh yang ini? Wah, oke deh. Oh, depannya ada karbonnya gitu ya ininya. Front bumpernya bawahnya karbon gitu nih. Yang putih doang gak ada apa nih. Front bumper. Aduh, gue jadi galau nih teman-teman nih. Apa gue keluarin aja yang kayak begini gitu kan. Ini kayaknya lebay banget sih. Lebay banget gak sih? Sampingnya ada begituan anjir. Oh, apa ini aja nih. Lebay teman-teman, sampingnya tuh ada gituan. Nah ini kali ya. Yang simple. Tapi kurang ceper kayaknya teman-teman. Inilah teman-teman, kalau mau dimodif banyakkan pilihan malah puyeng kan. Nah gak apa-apa dah, ini dulu dah. Lanjut, side mirror udah, skirtnya udah. Jadi sekarang rear fendernya. Ini coba kita bikin ceper deh. Kita bikin karbon deh, cocok kali ya siapa tau ya. Gak deh, gak cocok. Udah gini aja. Nah. Oke, ini apa nih. Oke, kita beli rear wing, sayap nih, penting nih. Ini gue, nah ini penting. Nah, ngapain gue beli pakai gituan anjir. Oke, duit tinggal 27.000. Waduh, harus balapan lagi nanti ini ya. Oke, sekarang bumper belakangnya. Kalian lihat nih, bumper belakangnya coy. 21 tipenya. Dan gue rasa gak ada yang bagus teman-teman. Bener gak sih? Gak ada yang bagus dah. Atau mungkin ini doang yang bagus ya. Apa ya, bumper belakangnya gini doang gitu kan. Nah ini justru yang 12 yang lumayan nih. Lampu standarnya kayak gimana sih tadi. Lampu standarnya gini. Oh gitu. Oke. Kayaknya ini deh ya. Kayaknya tengah-tengahnya ada begituan. Terlalu lebay. Tetap Nissan harusnya. Oke.
1500 interior color. Interiornya pun bisa kita ubah gitu kan warnanya. Oke. Bisa kita ubah warna interiornya. Siap, siap. Warna apa ya? Merah kali ya. Oke lah, gua warnain merah lah interior. Apa tuh tadi tuh? Interior style. Wow, ada stylenya, bro. Jadi warnanya bisa cuman di bem di joknya aja. Oh iya dong, di joknya aja dong. Ini dong. Nah. Enggak. Ini nih, sampai sama samping-sampingnya dong harusnya dong. Udah gini. Oke. Interior material, kulit. Ada kulit enggak? Udah ini aja deh. Interior insert. Apalagi nih? Wow, sedetail ini kah modif-modifnya? Widih, mayan. Udah ke rumahnya cakep lah. Play, oke. Udah kan? Oke, jadi bagian depan sudah bagian mobilnya sudah kelar, teman-teman. Dan sekarang performance. Aduh, enggak punya duit lagi anjir. Duh, gua enggak paham nih anjing kalau performance gini nih. Brakes. Coba. Mana pilihannya, Cuk? Ini doang. Gimana sih caranya? Masih stok semua dong. Asif stats RT. Waduh, gua enggak paham nih. Asli gua enggak paham nih bagian ininya nih. Coba gua pengen bagian ininya aja kita ceperin, bisa enggak? Set bonus. Enggak tahu ini apa belum ke-unlock apa gimana ya? Ah, udahlah pokoknya mobilnya udah ganteng intinya. Oke teman-teman, jadi inilah mobil Skyline kita. Dan sekarang kita bakalan coba screenshot bikin ya. Biasa lah, mobil ganteng ya kan. Mobil baru kelar dimodif itu harus di screenshot teman-teman ya. Jadi kalian harus tahu itu ya. Jadi kita bakalan sembunyiin dulu UI-nya. Mana ya? Dari sisi mana ya cakepnya ya? Aduh, ini kalau masalah screenshot masih bagusan Forza deh foto snap-nya. Bisa fokus segala macem dah kita kalau di Forza. Sini nggak bisa teman-teman. Tuh. Gini-gini doang anjir. Oke lah, gini aja deh gue ngambil SS-nya. Ya. Nih. Snapshot. Oke. Udah. Dah, yuk. Kita langsung balapan ya. Enggak usah share-share lah, elah. Ngapain sih share-share? Enggak share-share lah. Alah, ini ngapain sih geser-geser. Kita langsung driving. Driving. Wow. Skyline yang baru dimodif. Wah, rambut gue jadi kayak begini-begini kan. Lalu. Terus terlihat tampan di depan kamera. Nah, bodo amat lah. Jadi gak tampan-tampan teman-teman. Udah, oke. Lanjut. Sekarang kita bakalan coba racing ke langsung ke lokasinya aja. Kita bakalan coba racing di tempat street race yang sudah tersedia. Mungkin sini bisa enggak ya? The Sleeper Street Race ini. Street race ini banyak sih sebenarnya. Atau Las Vegas aja apa? Coba kita ke Las Vegas ya. Travel 2. Oke. Jadi langsung aja. Oh, enggak bisa balapan di sini, geng. Terus gimana nih gua gak bisa balapan? Gua gak ikut balapan nih. Wah, kan dua orangnya jadi pakai helm, teman-teman. Ini pasti ngebut parah anjir. Enggak, dia gak ngebut. Serius ini buat ngedrift. Asli ini settingan drift apa gimana anjir? Ya Allah. Ternyata mobil ini settingan. Teman-teman, ini gue salah nyeting mobil apa tadi? Bagaimana ya? Apa bawaannya ya? Tapi kok jadi ngedrift gitu ya teman-teman ya? Perasaan gue nggak salah nyeting deh. Kok jadi kayak gini ya mobilnya? Ganti kamera apa ya? Gue lupa kan. Oh, kanan. Oke, lihat interiornya cuy. Mantul.
Kita nggak jadi balapan nih kayaknya nih. Kita coba dulu deh street race yang lain deh ya. Kalau ada kita balapan, kalau nggak ada ya udah. Ini tadi street race yang itu nggak bisa. Kenapa ya? Nggak bisa ya street race ya? Perasaan gue udah ngelarin semuanya deh. Ini nih coba New York ya. Ah motor. Motor tren. Nah kayaknya ini bisa nih, kita nggak bisa. Change this key food soalnya kan, bener kan, bisa kan? That's what you're gonna get to do on a closed course. Normal, oke, okay. Dapat bucks lumayan ya. It's a dream race, so go enjoy and win. Ternyata disuruh ganti mobil dong. Gue maunya pakai Skyline, gue nggak bisa cuy. Disuruh pakai motor dong anjir. Nggak jadi balapan kita gitu. Nggak, gue nggak jadi balapan lah. Gue kan lagi pengen ngetes ini boy, apa mau lagi pengen ngetes Skyline gua boy, masa disuruhnya balapan motor sih? Ah, gimana sih lau boy? Keluar. Jadi pakai TVR. Ah, tadi kita udah buang-buang duit buat mobil barusan ya kan? Lah, race dong. Enggak. Kita harus cari race yang buat ini teman-teman, harus cari race yang buat apa? Buat Skyline. Bisa exit race-nya nih. Oke, teman-teman, jadi udah gua batalin balapannya dan kayaknya nggak ada ini loh, apa nggak ada race buat Skyline ini loh, masa nggak ada sih anjir. Kita coba cek sekali lagi teman-teman, apakah ada race buat Skyline ini. Detroit, seharusnya street race yang seperti itu teman-teman yang bisa coba. The Sleeper ini apa nih? Mercedes-Benz Class. Oh, wah kayaknya masing-masing mobil sudah ada ininya teman-teman ya. Nah, ini street racing hard quarter new over. Oh, udahlah, berarti kita nggak bisa race kali ini teman-teman ya. Kita modif-modif doang kali ini ternyata. Jadi teman-teman, next yang bakal coba kita modif menurut kalian apa nih ya? Coba kalian tulis di kolom komentar. Nanti gue bakalan kumpulin duit buat beli mobilnya dan buat modifnya tentunya ya. Jadi kalian tulis di kolom komentar aja. Pokoknya komentar terbanyak saran mobilnya bakalan gue bikinin ya. Bakalan kita coba modif. Ini di daerah mana ngomong-ngomong nih kita? Taksinya warna gini anjay. Nah, contohnya mobil ini udah lumayan keren ya teman-teman ya. Sorry ya, kali ini kita nggak racing karena race-nya tadi disuruh ganti mobil teman-teman ya. Aduh ya, tapi kan emang tema videonya kali ini ya modif-modif doang gitu kan. Astaga, nabrak dong. Oke teman-teman, kalau gitu videonya mungkin sampai di sini aja dulu. Thank you buat kalian udah nonton, jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe tentunya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Goodbye. Ini sebagai bukti ke kalian kalau gue nyobain tempat race lain tapi tetap disuruh ganti mobil, dan gue ngerasa nyesel modif Skyline. Kenapa gue nggak coba modif Mazdanya aja, karena Mazdanya jadi pakai ya. Sia-sia modif Skyline kampret itu.